Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, saya Syekia Brahmasya dan rekan saya Andika Ramadan akan mencari tahu masihkah kaum milenial peduli dan mengerti apakah itu Sumpah Pemuda. Langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yang sudah berada di TKP. Ya, terima kasih Syekia, saya sudah siap mewawancari beberapa warga sekolah di sini. Langsung aja. Sumpahnya para pemuda yang Yava, yang selebes membangkitkan kaum muda untuk lebih maju lagi ke depannya. Sudah, pas. Rajin belajar dan lebih mengikuti aturan agama. Rajin belajar, menaati aturan yang ada, semangat belajar. Kecenderungan di gadget. Kurangnya bersosialisasi. Kita tidak bisa membandingkan ya, karena lain zaman tentu lain tuntutan ya. Jadi waktu bapak pemuda, dia sekarang juga pemuda nih, kalau menurut UNESCO ya. Karena pemuda itu katanya mulai dari 18 sampai 65. Kalau ukurannya Indonesia, 56 sudah penula gitu ya. Tapi kita menghitung itu, terus saya jadilah orang yang berguna itu saja. Apakah tidak usah dibandingkan antara pemuda zaman dulu yang memang sekali lagi kondisinya berbeda, tuntutannya berbeda, ya zamannya lain, sekarang lebih ke teknologi, lebih rumah, lebih runcing juga ya. Jadi hanya mungkin semangat dulu itu perlu dibangkitkan kembali. Itu aja semangatnya. Ya, dalam hal apa kontribusinya bisa dalam belajar, karena sekarang persaingan lebih ketat. Dalam bapak mungkin masuk perguruan tinggi gampang, masuk perguruan negeri gampang karena saingan kurang kan. Terus sekarang kan saingan sudah banyak karena penduduk juga banyak, tentu saja makin harus ditingkatkan daya juangnya. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak. Ya, itu adalah jawaban dari beberapa narasumber. Langsung saja kita kembalikan kepada Syekia di studio. Ya, terima kasih Andika atas informasinya. Dari tayangan tersebut, kita bisa melihat masih sangat minimnya pengetahuan kaum milenial mengenai apa itu Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, kita sebagai kaum milenial harus meningkatkan rasa peduli kita terhadap tanah air. Dimulai dari hal-hal yang terkecil seperti merayakan Hari Sumpah Pemuda. Saya Syekia Brahmasya, Andika Ramadan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.